Saraya bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang. Cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Agung yang berdomisili di Surabaya. Ini adalah take kami keempat ketika sebelum-sebelumnya kami gagal untuk menceritakan cerita ini. Di tengah-tengah mengalami kamera yang tiba-tiba blur, terus di take yang selanjutnya tiba-tiba ada barang yang jatuh. Jadi kami sempat jeda beberapa kali untuk istirahat dan coba memikirkan kembali, karena memang cerita ini berhubungan dengan orang yang sudah meninggal, dan akhirnya kami memutuskan untuk mengirim Al-Fatihah sebelumnya, sebelum kami memulai take yang selanjutnya. Ini sudah menunjukkan jam 12 lebih, jadi kami coba untuk berkonsentrasi lagi. Mudah-mudahan di tengah-tengah proses syuting ini tidak ada kendala lagi seperti kamera yang tiba-tiba blur atau barang yang tiba-tiba jatuh atau mungkin ada angin yang masuk seperti yang kami alami sebelum-sebelumnya. Kisah ini dikirim oleh Agung yang beberapa hari kemarin kami sudah coba menghubungi Agung tentang kebenaran kisah ini, dan memang kisah ini memang benar adanya. Di tahun 2019 itu ketika pada musim kampanye, pada waktu itu musim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan anggota DPR dan lain-lain, Agung ini bersama teman-temannya punya satu lembaga konsultan politik. Jadi yang bertempat di Surabaya, dia berkantor di salah satu apartemen di Surabaya Timur yang kantornya ada di situ. Dan kendala pertama adalah ketika dia mengalami sewa yang sangat mahal di apartemen, yaitu per bulan itu dikenakan biaya sekitar 15 juta. Agung dan teman-teman kemudian memutuskan untuk cari lokasi kantor atau lokasi yang lain selain apartemen yang harganya relatif lebih murah. Akhirnya Agung dan teman-teman ini mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan dan lain-lain, dan salah satu teman Agung ini punya informasi bahwa ada satu rumah di daerah Surabaya Selatan yang dikontrakan dengan harga murah, yaitu 10 juta per tahun. Tanpa berpikir panjang akhirnya Agung dan teman-teman setuju. Kemudian ada salah satu temannya yang langsung nembusi ke pemilik dan mereka sepakat. Di hari itu barang-barang mereka mulai pindahkan. Ada dua pickup yang memindahkan barang karena barang-barangnya begitu banyak. Tapi hari itu Agung sedang ada janji dengan klien di salah satu hotel di Surabaya, jadi tidak bisa menemani proses pindahan itu. Tapi siangnya Agung hubungin temennya yang bernama Doni, yang kebetulan sudah ada di lokasi rumah itu. Kemudian Doni mengirimkan lokasi melalui WA, terus Agung ke sana. Kesan pertama ketika nyampe di rumah itu, dia ngelihat rumah itu besar dan mewah itu, cuman ada pemandangan yang sedikit aneh. Dilihat rumah itu terlihat kusam dari luar. Memang ada rumah itu yang besar dan mewah, tapi ada yang terlihat kusam gitu. Nah, di situ Agung merasa rumah ini besar tapi mewah, tapi kok ada sedikit kusam, nggak ada aura yang bagus gitu loh. Tapi karena Agung berpikir ya sudahlah, yang penting dapat lokasi, terus dia bisa fokus ke urusan kampanye dan lain-lain. Akhirnya Agung dan Doni inisiatif untuk memasukkan barang satu persatu ditaruh di tempatnya. Di situ ada ruang tamu dan kemudian ada masuk ruang tengah yang cukup besar dan ada satu kamar yang ukurannya besar. Di situ Agung memutuskan untuk, Don, kita pilih tempat ini untuk kantor utama. Jadi printer, terus berkas-berkas dan lain-lain kita tempatkan di sini. Jadi ini ruang utama kita. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita fokuskan di sini. Akhirnya mereka sepakat masuk di ruang kamar yang besar itu. Saat Agung ada di luar, kemudian Doni ini manggil Agung, Gung, coba sini lihat sebentar. Nah, Agung buru-buru masuk, terus Doni itu nunjukkan ada bekas bercak darah yang ada di lantai itu yang sudah mengering gitu. Jadi begitu Agung lihat, tuh, ya memang di lantai itu ada bekas bercak darah tapi sudah mengering kondisinya. Tapi Agung tetap berpikir positif, mungkin darah nyamuk atau darah binatang yang memang luput dibersihkan atau apa gitu. Akhirnya Agung ngambil thinner karena susah dibersihkan dengan air. Agung ambil thinner terus dibersihkan dengan kain. Setelah bersih, kemudian mereka beres-beres barang-barang yang lainnya. Sampai sekitar jam 4:30 sore, waktu itu Agung ngomong ke Doni, Don, apa sudah dicek lampu-lampunya nyala semua apa enggak? Nah, dari situ karena kondisi sudah mulai sore dan sudah mulai gelap, dicek satu-satu lampunya. Karena di kamar yang ukuran besar itu tidak ada jendela dan tidak ada ventilasi sama sekali, jadi ruangan itu terkesan gelap. Saat dinyalakan itu memang ada lampu neon tapi nggak berfungsi gitu. Pas saklar dinyalakan, nggak berfungsi. Akhirnya dia coba cek lampu yang lain, jangan-jangan lampu yang lain ini juga nggak berfungsi gitu. Begitu dicek ruang tengah itu juga nggak berfungsi, padahal ada lampu di situ. Di toilet pun juga seperti itu. Hanya satu lampu yang ada di ruang tamu itu yang masih bisa berfungsi dengan baik. Lampu di teras pun juga nggak bisa. Jadi satu-satunya penerangan hanya dari ruang tamu. Nah, daripada sampai malam nggak ada lampu, karena mereka berdua, si Agung dan Doni ini, memang niatnya mau nginep di situ malam itu. Karena pagi harinya si Agung ada janjian sama klien untuk ngantar ke bandara. Jadi kliennya minta diantar ke bandara subuh jam 4 pagi itu. Karena Agung ini nggak bisa bangun pagi, dia berinisiatif untuk tidur di situ, minta tolong Doni untuk bangunkan gitu. sekitar jam 4:30 sore Doni beli lampu sambil beli makan gitu. Nah, Agung tetap di rumah itu, di ruang tamu, sambil setel musik dari HP gitu. Dinyalakan musik pelan-pelan sambil dia rebahan di kursi itu. Nggak lama setelah itu Agung itu dengar dari ruang kamar itu seperti suara bapak-bapak yang lagi batuk. Nah, dia tiba-tiba tersentak kaget, terus matiin musiknya, coba didengerin dengan sesama gitu. Itu tadi suara apa bener suara orang batuk gitu. Begitu ditunggu nggak seberapa lama, suara batuk itu tiba-tiba muncul lagi. Suara bapak-bapak yang seperti bapak-bapak yang sudah tua yang batuk sakit gitu. Dia ngerasa udah nggak enak, akhirnya ada inisiatif untuk ini tak cek apa enggak gitu. Tapi dia coba memberanikan diri, wis nggak apa-apa lah, tak cek lah, belum malam juga gitu loh. Jadi dia coba, begitu dia masuk ke ruang kamar yang ukuran besar itu, begitu dibuka itu kayak ada angin yang keluar dari dalam, wush, gitu berembus, padahal nggak ada ventilasi, nggak ada jendela di situ. Pas begitu Agung ngerasakan ada angin yang cukup besar keluar itu, tiba-tiba ya Agung nutup pintunya terus lari ke ruang tamu sambil nunggu Doni gitu loh. Nah, dinyalakan musik lagi, dia nyoba tenang gitu kan. Doni nggak juga datang, sampai aplikasi HP-nya yang ada azan itu bunyi azan berkumandang. Jadi hari itu sudah maghrib dan sudah mulai gelap banget. Nah, karena Agung tetap berpikir positif, akhirnya dia memutuskan untuk wudhu. Tapi ketika masuk ke ruang tengah, itu suasana sudah mulai gelap. Apalagi dilihat dari situ, itu di bagian toilet di belakang itu gelap banget. Akhirnya Agung ambil HP, dinyalakan senter dari HP, dia coba masuk ke toilet, terus HP-nya diletakkan di atas kayak ada batasan dinding di situ, diletakkan di situ sebagai penerangan. Nah, pintu toilet sengaja nggak ditutup, dibuka sedikit supaya nggak terlalu pengap gitu, supaya terdengar kalau ada Doni datang gitu, dia dengar gitu. Begitu dibuka sedikit, terus dia mulai wudhu. Aku mulai wudhu. Di tengah-tengah wudhu itu di belakang persis itu seperti ada suara kayak kursi roda yang lewat krek gitu. Nah, dia kaget kan, tiba-tiba dia kaget. Terus tapi dia enggak berani melihat ke belakang. Dia selesaikan wudhunya, kemudian dia keluar. Terus pada saat Agung mau menuju ke ruang tamu untuk sholat, itu tiba-tiba dengar lagi suara seperti kursi roda yang lewat, krek 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 gitu. Itu di situ Agung mulai agak takut. Nah, karena Agung ini mau sholat, dia coba berpikir positif ya. Bismillah, saya mau sholat, aku ndak ganggu di sini, tolong jangan ganggu aku. Tapi dia nggak tahu apa yang dia dengar. Tapi yang dia dengar itu seperti suara yang kayak besi yang karat itu bergesekan itu, krek krek. Yang dia ingat itu ketika dia pernah dengar waktu itu di salah satu rumah sakit, itu ada kursi roda yang sudah sangat tua itu yang lewat, itu suaranya persis seperti itu. Itu mengingatkan Agung pada saat waktu dia dengar suara kursi roda di rumah sakit. Makanya dia bisa pastikan itu tadi suara kursi roda yang sedang jalan gitu. Pada saat selesai sholat, nggak lama kemudian Doni datang sambil bawa lampu kan, sambil bawa makan itu. Tapi Agung belum cerita ke Doni. Kemudian Doni sebelum makan itu ngajak Agung untuk masang lampu dulu. Ayo Gung, kita masang lampu aja dulu supaya terang gitu. Nah, begitu mau dipasang, kendala pertama adalah posisi atap rumah itu memang tinggi sekali, tinggi banget, dan nggak ada alat untuk masang lampu itu karena tinggi banget. Akhirnya Agung bilang, ya udah dong, nanti besok aja lah, nunggu kita pinjam tukang atau suruh teman-teman bawa tangga supaya kita bisa masang. Akhirnya lampu hari itu nggak dipasang. Mereka makan di ruang tamu. Jadi penerangan satu-satunya hanya ada di ruang tamu waktu itu. Setelah makan, karena Agung masih sedikit ngerasa takut dengan suara orang batuk dan suara kursi roda yang jalan itu, akhirnya Agung ngajak Doni untuk ngopi. Jadi mereka berdua ini punya langganan warung kopi yang nggak jauh dari situ, yang kebetulan juga teman akrabnya waktu di kuliah dulu. Akhirnya aku ngajak Doni, "Don, kita ngopi dulu yuk, nanti kita malam-malam baru balik sini." Oh ya wis, akhirnya mereka ngopi sampai sekitar jam 10:30 malam. Begitu selesai ngopi, mereka kembali ke rumah itu. Kemudian Agung memutuskan untuk langsung tiduran. Jadi Agung tiduran di pojok situ di ruang tamu, terus si Doni ada di sebelah Agung persis gitu. Karena Agung waktu itu sudah ngantuk banget dan subuhnya harus segera jemput kliennya yang ada di hotel untuk ngantar ke bandara itu. Akhirnya Agung mulai menidurkan diri, tapi dilihat samar-samar itu Doni masih mainan HP di situ. Nah, akhirnya Agung coba untuk tidur. Nggak lama tidur, saat tidur ayam itu dia dengar Doni ini menuju ke belakang gitu, sambil pakai senter HP Doni ke belakang. Nah, ketika Doni ke belakang, Agung ini tiba-tiba dengar suara Doni ini lari dari arah toilet, kayak tergopoh-gopoh gitu. Nah, Agung kemudian tanya, "Lu kenapa, Don?" Nah, si Doni ini mukanya sudah pucat dan dia cuman agak gemeteran gitu. Nggak apa-apa, wis. Ayo tidur aja, yuk. Tidur." Oh ya wis, Agung akhirnya cuman gitu. Akhirnya mereka berdua tidur sampai subuh. Doni bangunin Agung itu. Kemudian aktivitasnya Agung nganter Doni pulang, kemudian jemput kliennya untuk nganter ke bandara. Nah, hari itu terjadi gitu aja sampai akhirnya aktivitas kantor mulai padat. Jadi teman-teman Doni yang satu tim itu dan Agung itu mulai padat di situ, aktivitas kampanye mulai padat. Nah, ada salah satu admin yang kebetulan perempuan itu, hari itu dia ada lembur sampai malam. Dia sendirian di situ. Dia itu mengerjakan laporan-laporan, juga ngeprint beberapa berkas malam itu di ruang kamar yang besar itu. Nah, tiba-tiba pada saat ngeprint itu ada yang ngetuk dari luar. Jadi pintu tertutup itu ada yang ngetuk dari luar. Dak. Nah, karena dia tahu kalau dia sendirian di rumah itu, otomatis dia kaget. Begitu dibuka nggak ada orang, akhirnya dia cepet-cepet pulang. Terus dia itu share di grup bahwa dia baru digangguin gitu loh. Akhirnya berita tentang rumah ini ada penunggunya itu mulai tersebar di teman-temannya. Nah, karena di hari-hari itu padat jadwal kampanye dan lain-lain, beberapa temannya ini ketakutan. Jadi selama beberapa bulan ini tidak ada yang nginep di rumah itu. Tapi ada salah satu hari yang ada satu kampanye yang cukup besar pada waktu itu. Pada hari itu ada satu kampanye dan Agung, Doni dan salah satu temannya lagi itu mau nggak mau memutuskan untuk tidur di situ karena pagi harinya harus bawa barang yang ada di rumah itu untuk dibawa ke lokasi kampanye. Jadi sore itu mereka mulai prepare untuk keperluan besok paginya. Dan malamnya mereka tidur di rumah itu. Agung tidur di ruang tamu, Doni dan salah satu temennya yang namanya Habsah ini tidur di ruang tengah. Nah, pada saat mereka tidur itu, tiba-tiba Agung yang tidur di ruang tamu itu, tiba-tiba terbangun di tengah malam, itu ngerasa kayak ada yang memperhatikan gitu loh. Jadi ada orang yang memperhatikan dari luar. Nah, saat Agung terbangun, dia ambil minum, terus pada saat matanya yang agak terbuka sedikit-sedikit itu di balik jendela itu seperti ada bapak-bapak tua itu yang ngintip dari tirai itu sambil melihat Agung ini dengan kondisi yang hidung itu keluar darah dan mulut keluar darah, terus matanya itu melotot. Dari situ Agung itu coba membalikkan wajahnya, terus sambil agak dikit takut, terus dia baca-baca doa. Terus dari batin Agung itu bilang gini, "Mohon maaf siapapun kamu, aku nggak ganggu di sini. Aku niatku baik, tolong jangan ganggu aku." Dia sambil baca-baca doa gitu. Tapi sosok yang ada di jendela itu seperti memperhatikan Agung terus gitu. Tapi lama-kelamaan dia intip lagi, sosok itu udah nggak ada. Akhirnya Agung coba tidur lagi, dan belum sampai Agung tidur itu dia tuh denger temennya yang Habsah itu kayak orang Jawa bilang itu tindian atau rep-repan itu. Jadi temennya Habsah itu kayak oh. Nah, Agung itu inisiatif untuk bangunin. Sah, bangun sah. Sah, bangun sah. Apa? Terus tiba-tiba Habsah itu kayak nafas lega. Kong. Jadi Habsah cerita pada waktu itu, dia itu saat tidur antara sadar nggak sadar itu ada bapak-bapak tua dengan pakai kaos kotang, dengan mulut yang berdarah-darah dan hidung yang mengeluarkan darah itu seperti mencekik Habsah, kayak marah gitu. Nah disitulah si Habsah ini kayak berasa tindian kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi dari bibir yang mencekik Habsah ini seperti keluar berbusa gitu, yang sampai netes-netes air liurnya gitu. Jadi Habsah cuma untungnya pas dibangunin Agung itu Habsah bangun gitu. Dari situ Habsah nggak mau tidur di situ, dia memilih tidur di ruang tamu. Pagi harinya pada saat kampanye berlangsung, aktivitas kampanye yang ramai itu, ini berita ini semakin nyebar ke teman-temannya bahwa rumah yang ditempatin kantor mereka ini itu angker dan banyak yang diganggu gitu loh, terutama si Habsah. Akhirnya Agung mulai buka suara bahwa pada saat awal ketika Agung dan Doni nyampe di situ memang sudah ada gangguan-gangguan gitu loh. Nah, gangguan-gangguan seperti itu sering kali dialami saat mereka ngantor di situ gitu loh. Tapi karena mereka memposisikan untuk biasa, akhirnya mereka bertahan cukup lama di situ. Di siang hari saat kondisi yang panas-panasnya itu, Agung itu inisiatif untuk nyiram-nyiram tanaman yang ada di depan teras itu. Sambil nyiram-nyiram tanaman, gak lama itu ada security yang lewat, sambil security lewat naik motor gitu, sambil nyapa Agung gitu, "Mas," gitu. "Hei Pak," dipanggil lah si security itu. Pak, sebentar Pak." Nah, security ini berhenti. "Iya Mas." "Pak, saya mau tanya-tanya sebentar Pak." "Oh iya Mas." Akhirnya bapak-bapak security ini parkirkan motornya, terus duduk di teras itu sama Agung. Kemudian Agung tanya, "Pak, mohon maaf saya mau tanya Pak, ini kan saya nempatin rumah ini kan memang jarang nginep, tapi memang beberapa kali itu saya dan teman-teman itu sering diganggu. Saya pengen tahu ini sejarah rumah ini gimana sih Pak?" Nah, akhirnya si satpam ini cuman bilang gini, "Oh alah, biasa Mas kalau diganggu di sini itu Pak Bambang," dia bilang gitu. "Pak Bambang itu siapa Pak?" "Pak Bambang itu yang menempatin rumah ini dulu Mas. Jadi gini ceritanya." Nah, satpam ini mulai bercerita bahwa dulu sebelum rumah itu dikontrakkan itu ada satu bapak-bapak namanya Pak Bambang, yang kebetulan dia itu punya sakit stroke dan jantung, yang dia itu aktivitas sehari-hari itu di atas kursi roda, dan dia tidak punya istri dan tidak punya saudara kecuali satu adiknya yang bernama Pak Andoko, tapi tinggalnya di luar kota. Jadi Pak Andoko inilah yang merawat Pak Bambang, tapi cuma 4 hari sekali, kadang seminggu sekali datang ke situ. Jadi aktivitas sehari-hari Pak Bambang di situ itu pakai kursi roda, ngapa-ngapain itu pakai kursi roda. Dan 4 hari sekali kadang Pak Andoko ini datang, kadang ngantar makanan atau ngantar kontrol ke rumah sakit. Selebihnya Pak Bambang hanya hidup sendiri di situ, sepatang kara. Nah, pada satu hari itu semua tetangga ini tidak ada yang tahu bahwa Pak Bambang ini sudah meninggal. Ada salah satu ibu-ibu yang kebetulan tetangganya ini, yang ada tukang sayur yang lewat dan berhenti persis di depan rumah Pak Bambang, dan ada ibu-ibu yang kumpul di situ. Ada salah satu ibu yang bertanya, "Kok Pak Bambang nggak pernah keluar ya beberapa hari ini? Coba Bu diteleponkan Pak Andoko," yang saudaranya Pak Bambang itu. Ketika diteleponkan Pak Andoko sendiri posisinya lagi di luar pulau, ada satu proyek gitu yang HP-nya pada waktu itu nggak bisa dihubungi. Nah, karena tetangga itu ngerasa ada yang nggak enak gitu, akhirnya tetangga ini coba menghubungi security dan Pak RT untuk masuk ke rumah Pak Bambang, khawatir ada apa-apa yang terjadi dengan Pak Bambang. Ternyata yang dikhawatirkan warga ini betul. Dia ketika warga ini masuk ke rumah Pak Bambang itu dan dobrak pintunya, ternyata Pak Bambang itu sudah tergeletak di kamar yang besar itu dengan posisi yang tertelungkup dan muka yang berdarah. Mungkin analisa warga itu Pak Bambang ini kena serangan jantung dan jatuh ke lantai, kemudian beberapa hari dan nggak ada yang tahu gitu. Jadi posisinya Pak Bambang itu meninggal dengan posisi yang tertelungkup dan mulut dan hidung yang berdarah-darah, dan di kursi rodanya itu masih ada bekas kotoran Pak Bambang yang sudah mengering. Dari situ warga histeris kan, kemudian sebisa mungkin menghubungi Pak Andoko. Baru keesokan harinya HP Pak Andoko ini baru bisa aktif. Kemudian Pak Andoko datang beserta keluarganya yang dari luar pulau itu datang ngurus jenazahnya dan lain-lain. Setelah pemakaman jenazah Pak Bambang, beberapa bulan kemudian rumah ini dikontrakkan dan belum ada yang ngontrak sama sekali selama 2 tahun lebih. Nah, satpam ini bilang, lah baru sampean ini Mas dan teman-teman yang mengontrak rumah ini gitu. Oh gitu Pak, iya. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu Agung dan teman-teman ini nggak sampai 1 tahun ngontrak di situ, akhirnya mereka pindah karena sering diganggu dan segala macam. Sebelum Agung memutuskan untuk pindah itu, Agung sempat memanggil anak-anak pesantren yang di dekat situ untuk sama-sama berdoa di situ, mendoakan almarhum Pak Bambang. Jadi didoakan bareng-bareng. Nah, setelah itu sudah tidak ada kejadian dan Agung dan teman-teman memutuskan untuk pindah karena proyek kampanye dan lain-lain ini sudah selesai. Nah, setelah kejadian itu Agung beberapa kali ini sempat ke sana untuk menemui security, dan security bercerita bahwa setelah Agung dan teman-teman pindah itu ada pasangan suami istri yang mengontrak rumah itu, dan lagi-lagi pasangan suami istri sering digoda oleh hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi suami istri ini kebetulan sama-sama kerja. Ketika pulang dari kantor itu ruang tamu ini seringkali berantakan. Kursi yang ditata rapi itu tiba-tiba berantakan, meja di sana, kursi di sana. Dan ada satu kejadian itu ketika istri dari yang ngontrak di sini ini dengar suara orang yang batuk yang sangat keras sekali gitu, yang kayak kesakitan. Nah, dari situ istri yang ngontrak di situ mulai berpikir yang aneh-aneh. Nah, dari situ dapat informasi juga dari satpam bahwa di sini ini diceritakan juga sejarahnya bahwa di sini dulu pernah kejadian seperti ini. Akhirnya suami istri juga nggak kerasan juga, dan akhirnya keluar dari rumah itu, nggak ngontrak di situ lagi. Itulah kejadian yang pernah dialami oleh Agung, bahwa yang perlu kita tangkap kalau kita masih punya orang tua, seringkali ketika kita sudah berumah tangga atau jauh dari orang tua, kita itu sering lepas kontrol dengan orang tua kita yang lagi sakit itu. Maka sebisa mungkin rawatlah orang tua kita. Saat sakit, saat apapun, perhatikan dia. Perhatikan mereka, karena pada saat kita kecil mereka memperhatikan kita seperti itu. Sayangnya memang di cerita ini memang Pak Bambang tidak berkeluarga dan tidak punya istri, tidak punya anak. Jadi Pak Bambang hidup sebatang kara. Jadi bagi teman-teman yang punya orang tua yang lagi sakit, rawatlah beliau sampai ketika kecil kita dirawat dengan orang tua kita. Jangan lupakan jasa-jasa itu, bahwa hal yang paling kita sesali adalah ketika kita melihat orang tua kita sakit, menderita, dan tidak ada yang merawat. Itulah, dan sampai orang tua kita meninggal, kalau kita belum bisa merawat dengan baik, itu akan jadi penyesalan kita seumur hidup. Maka dari cerita ini kita harus belajar, ketika siapapun yang masih punya orang tua, ingatlah bahwa istimewakan mereka. Saat mereka sakit, rawatlah mereka dengan baik. Rawatlah mereka seperti mereka merawat kita dulu waktu kecil. Semoga bisa diambil hikmah dari kisah ini. Di sunyi senyap, alam beradu, angin membelai, lembah gemelai, mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap, daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang.